Assalamualaikum and hello guys. Welcome back to my YouTube channel. Okay, kat sini aku ada satu helmet nak unboxing tunjuk dekat korang. Seperti yang kau boleh tengok pada kotak, kalau yang dah pernah beli, pernah tengok atau pernah test ke member punya, dah mungkin dah tahulah helmet apa. So seperti yang kau tengok pada dalam video ni, lambang dia MT Helmets. Ini bahagian kotak dia lah. Design to protect, www.mthelmet.com. Ini bahagian tepi. Sebelah sini sama juga dengan sebelah sana. Okay, ini ada detail model dia. Okay. Manufacturers Thomas SA. Designed by MT Helmet in Europe. Tapi made in China. Maksudnya dia origin tu daripada Europe, tapi buatnya dekat China. Biasalah korang tahu, kos pembuatan kalau kat China kan lagi murah kan. Eh, boleh tengok kat sini ada model helmet ni lah. Okay, seperti kau boleh tengok, model Atom SV version Divergence A12 matte grey, size XL. Ni gambaran lah daripada luar lah, boleh tengok. Okay, tanpa buang masa, mari kita buka. Wah. Ni balut dia dalam. Oh, dia punya balut pun cantik lah. Oh, siap ada lambang inti helmet, tulis design to protect juga sama. Memang smart. Keluar kan. Okay, dalam kosong tak ada apa-apa. So kita keluar kan tepi. Ni tadi. Okay, inilah helmetnya. Seperti kau boleh tengok dalam video, dia color-color matte. Lepas tu dia punya finishing dia memang cantik. Dia boleh kata hitam semua. Lepas tu dia ada macam design-design fiber sikit. Dan dia ada colour fluorescent ni kat sini. Lepas tu dengan kat depan sikit. Dia okey lah, bagus lah. Supaya apa, kalau hitam semua nanti tak nampak pula kan. Macam ngam tak ngam. Okey, ni dekat dalam dia macam tagging dia lah. Kena buka dulu. What standard dia tulis ni. So kualiti bukan biasa-biasa lah. Kira ikut Europe punya specification lah. Tapi harga dia tak adalah semahal macam Arai Shoei kan. Yalah, yang tu brand-brand dah lama kan. Okay, so tunjuk features apa yang ada kat helmet ni. Okay, third visor ni dia smoke sikit lah. And dia walaupun clear habis, tapi dia ada macam smoke-smoke sikit. Lepas tu kat sini dia ada, tengok ni, anti-scratch, quick release. Dia punya thickness 2.2. Lepas tu ada untuk PC lens. So buka dia kat sini je lah. Kita tolak yang ni, dia boleh buka lah. Buka dia. So kat sini ada tulis easy fit
glasses. So maksudnya orang yang pakai cermin mata, macam saya, saya pakai cermin mata, memang sangat mudah lah untuk pakai helmet ni. So ini buka untuk angin masuk bawah ni. Dah angin masuk, pengudaraan lah. Lagi-lagi penting kalau kita dah pakai full face ni kan. Okay, dia double visor. Kat bawah ni ada, nampak warna merah ni function dia. So kita tolak, dia akan turun. So tak perlulah nak tukar yang cermin luar ni yang gelap, sebab dalam dah ada apa, sun visor lah. And sebab apa, kalau kata riding waktu malam, kalau luar ni kita dah pakai gelap, and so memang kesukaran lah untuk kita, pandangan kita untuk jarak yang jauh lah waktu malam. So nak apa balik, kita just tolak je, dia naik balik. Nampak. Okay. So tutup balik. Atas ni sama, boleh buka tutup untuk pengudaraan. So yang ni, helmet ni dia boleh flip. So bawah ni nak ada dia punya button ni lah, boleh tengok. Boleh nampak tak? Kat sini dia ada button ni lah. So, dalam tu ada button ni, so dia boleh buka. So boleh flip lah. So dah jadi macam helmet open face yang biasa lah. Buka. Buka visor open face. Tengang orang macam tu. Smart macam ni lah. So dia punya untuk clip dia ni, dia tarik untuk buka. So dia tarik ni, so memang senang lah pakai. Dan untuk pasang masuk eh, so grip lah. So ni boleh buat adjustment untuk ketat tak ketat. Buka button merah ni, tarik, tarik keluar, dia akan keluar. So far bila pakai helmet ni, setakat ni masa test memang sangat selesa lah. And jadi nanti saya akan cuba masa untuk riding lah. So saya akan komen lah dengan lebih detail lagi lah tentang helmet Atom ni. Okay, itu saja video untuk kali ni. Terima kasih semua.